ada beberapa perkara yang harus dia terima sebab dia diberikan taraf PR itu sebagai satu anugerah oleh negara dan dia tak boleh melanggar tata etika dan sebagainya itu dan juga undang-undang. Nobody is above the law. Zakir naik ke, Zakir turun ke, sama semua. Yeah. So not that we don't respect. Jangan salah faham bahawa ada masyarakat Islam kata nak mempertahankan dia, betul. Dia seorang penceramah, seorang tokoh agama sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau dia menyentuh hal-hal tertentu macam sekarang, kita tak boleh biarkan juga. Kan? Kalau dengan sebab itu tercetus keadaan ketidakstabilan, rasa tak puas hati yang merebak meluas disebabkan oleh tutur bahasa dan sebagainya digunakan. Adakah kita nak diam diri? Saya tak fikir ujar. Tidak, mana kita tidak hormat. Hormat dari certain bound, boundary yang dia harus patuh. Sama ada dia PR, apalagi warga negara Malaysia, dia tak terkecuali. Law, dia tak boleh mengatasi undang-undang yang ada. Itu sikap yang kita ambil dalam menguruskan urusan keselamatan negara.